kepada beliau Al-Mukarram Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kutawaru, berikut muslimat dan banom Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir Bapak Camat Cilacap Tengah, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Lurah Kutangwaru, dan segenap Kutawaru, serta segenap tokoh masyarakat yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran nahkoda kapal dan santunan anak yatim sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Kutawaru dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang hari ini kita bisa bertemu di lapangan Krida Wiratama dalam rangka syukuran nahkoda kapal. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Sebelum melanjutkan ceramah dari Gus Miftah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya itu sama gaya-gaya kampung kayak Pak Kemat Aduan, ini seneng. Dompet itu mendi, aku tak nyangonin Pak Kemat Aduan. Bukan inyong. Saya itu kalau ketemu gaya-gaya kampung seneng, Pak. Karena saya ini dulu produknya Kiai Kampung. Tak cukup dewe, udah kadek bahaya. Sekarang film lebayar. Ah, pakai mata teman. Ya lumrah, inyong kayak ini Praroro. Pak Maduan kayaknya nahkoda kapal, ya beda. Semoga Pak Kemat Aduan panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Kemat Aduan hidup sendiri. Ya apa-apa, terima amplop. Shalawat Nabi Muhammad. Jadi ngaji saya ini pas rutenya, Pak. Saya kemarin dari Jawa Timur ke Bumen, ke sini Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Cilacap, nanti malam saya ke Jakarta. Besok jam 1 siang saya diundang pengajian Isra Mi'raj di Hambalang, acaranya Pak Prabowo. Nah, jadi saya nanti sedekahnya dikit ke Pak Maduan, besok dapatnya banyak. Mansur ngapa melu-melu ya? Malah ngitung duit inyong. Rugi dong. Dong pora. Shalawat Nabi Muhammad. Nah,
Maka bukan masalah ukurannya, bukan masalah seberapa banyaknya, tetapi bagaimana kemudian cara mendapatkannya. Kalau soal rezeki jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semuanya dijamin nih, termasuk binatang melata, wis tok kabeh dijamin sama Allah. Saya tuh kadang-kadang mikir keakbaran Allah itu luar biasa, Pak. Contoh nyamuk itu loh, Pak. Kita kalau mikir keakbarannya Allah, enggak usah lihat sesuatu yang lebih besar, cukup nyamuk saja. Nyamuk itu hewan sekecil itu, tetapi mempunyai organ tubuh yang sempurna. Buktinya apa? Badan sekecil itu masih bisa reproduksi. Buktinya nyamuk ya mana? Coba kalau kita mikir, nyamuk kayak kira-kira duwe jantung apa ora? Duwe hati apa ora? Dan ternyata apa? Sekelas nyamuk pun Allah jamin rezekinya. Allah menjamin rezekinya nyamuk, dan nyamuk menjadi rezeki bagi hewan lain. Nyamuk itu rezeki bagi siapa? Cecak. Cicak. Makanya lagunya anak kecil itu paling saya sukai, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dan ternyata cecak itu gak pernah galau dengan rezekinya. Padahal cecak itu, mohon maaf, jalannya merayap. Rezekinya nyamuk terbang. Rezekinya bisa terbang, cecaknya gak bisa terbang. Tapi ternyata nopo, cecak gak perlu protes. Kenapa? Karena Allah memberikan keadilan kepada cecak. Caranya bagaimana? Bukannya cecak yang mengejar nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Nyamuknya Sherlock. Begitu datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sherlock, cok. Ayo. Artinya apa? Kalau kita dianugerahi oleh Allah badan yang sempurna seperti ini, kok kita masih meragukan rezeki kita? Dikatakan oleh Nabi, asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Ini semuanya punya rezeki masing-masing. Rezekinya nakoda kapal, nyemplung laut. Rezekinya di mana? Di lautan. Rezekinya guru dari siapa? Murid. Rezekinya dokter dari siapa? Orang sakit. Rezekinya tentara, polisi dari siapa? Dari rakyat. Rezekinya mbah mata duan dari siapa? Orang mati. Mutin. Lah temen mriki jenenge apa? Kayem. Ya Kayem ya. Sing mriki ngurusi wong mati jenenge apa? Kayem. Oh Kayem. Rezekine ngenteni wong modar. Oke, itu di masjid diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah Yai mat aduan. Yes. Siapa yang modar? Mansur. Saya itu yang sangat respek terhadap Mbah Mudin, Mbah Kayim itu bagi saya orang luar biasa. Orang yang keikhlasannya tidak perlu diragukan, betul? Jam berapapun ada yang mati, Pak, diurusi. Enggak pernah ditunda-tunda, Pak. Jam 2 malam loh. Halah saya ini Pak Camat, ada orang minta tanda tangan berkas apa jam 2 malam, diusir sama Pak Camat, besok pagi saja, betul? Halah Pak Kaposek turu digugah, dan ada kasus sesok. Mbah Kayim, Mbah jam luru ada wong mudar, arane siapa? Mangsur. Ya nyong adus disit berkelon, mangkat. Enggak pernah. Udah, besok jenazahnya kita mandikan jam 8 pagi saja. Yo, batangnya Mansur mambu. Wis wong ireng letek pisan. Yaudah, untuk Mansur sendiri tambahi 200. Nah, Sor. Ngituku skincare, Sor.
Men raimu rai reng-reng temen ya. Ini kalau di Jogja Mansur namanya Irma. Irengnya Masya Allah. Nah, sebelum resepnya Mbah Mun iki, ada perdebatan yang cukup menarik. Ini kanca-kanca nakoda kapal ya. Sing we hari ini kamu merasa ragu umpamanya dengan rezekimu. Bagaimana cara Allah itu membagi rezeki? Ada perdebatan yang cukup menarik antara guru dan murid. Gurunya namanya Imam Malik, muridnya namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Makanya dalam masalah kunut, Imam Malik sama Imam Syafi'i sama, pakai kunut. Kalau Hambali sama Hanafi, sama-sama tidak pakai kunut. Jadi kalau Anda mengatakan bedane NU karo Muhammadiyah kuwi kunut, itu salah. Yang menggunakan kunut sakti dan tidak itu hanya bagian kecilnya NU dan Muhammadiyah. Jangan menganggap karakternya NU itu kunutan, Muhammadiyah tidak kunutan. Itu pendapatnya Imam. Imam Malik, Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hambali Hanafi enggak pakai kunut. Indonesia kan membedakan NU dan Muhammadiyah gampang banget, Pak. Subuh yang satu kunut, yang satu enggak. Traweh yang satu 20, yang satu 8. Dulu kecil saya, NU dan Muhammadiyah berantem, Pak, gara-gara traweh. Karena yang merasa benar 20, yang satu merasa benar 8. Sekarang alhamdulillah, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah sudah mulai rapat, musyawarah. Akhirnya apa? Akhirnya rapat sampai malam. Apa yang terjadi? Sama-sama gak sholat traweh. Kebablas. Sopo sing mimpin rapate? Maduan. Jadi ini menarik, Pak, soal rezeki ini. Saya dulu memahami ini betul, zaman saya itu susah. Saya itu dulu merasa, Pak, golek duit 1000 kok angel iki ra umum. Saya punya uang 50.000 mau beli susu anak saya zaman sakmono Morinaga. Habib Lutfi telepon. "Le, iso mangan nang Pekalongan apa ora?" "Nggih, Mbah, saya sowan." Pilihannya cuma dua. Uang 50.000 untuk beli susu anak saya atau 50.000 saya ke Pekalongan naik bis. Karena saya itu hormat dan takdim banget sama guru, ya sudah. Saya menunda untuk beli air susu anak, untuk beli susu anak saya berangkat ke Pekalongan. Numpak bis, Le. Aku mbiyen sowan Habib Lutfi taun 2000 ngebis. Dari Jogja, Terminal Umbul Harjo, berangkat ke Pekalongan naik bis. Nah, sampai Pekalongan, delok wong alim, delok wong soleh, kuwi atine ayem. Karena apa? Ukhibus sholihina walastu minhum la'ali ananala bihim safa'ah. Melihat orang alim, itu wajahnya adem. Sampai Pekalongan, saya ketemu Abah Lutfi, cuma diajak ngobrol, wis senenge ra umum. Saya akhirnya pulang sampai rumah, uangnya habis. Jam 12 malam sampai rumah, anak saya enggak tidur karena enggak punya stok susu. Akhirnya saya cuma ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Kok gini-gini amat hidup gua? Susah amat cari duit beneran, Pak Camat. Itu tahun 2006, 2007 itu saya enggak punya uang. Gempa bumi di Bantul itu saya enggak punya uang. Saya akhirnya malam itu bingung bagaimana cara mencarikan susu anak saya. Akhirnya alhamdulillah saya dapat solusi. Apa solusinya? Saya berbagi susu dengan anak saya. Kan aku cuman kemasannya. Saya pakai mataduan, Pak Kaposek, Pak Danrama itu sama. Komunitas pecinta susu tanpa gelas. Bengi dimimiki lawan kon nguli. Ya. Yeah. Semoga Pak Mat Aduan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat sebelum maghrib. Amin. Makan bakwan, minumnya susu. Mbah Yai Mat Aduan, I love you. Iya. Yeah. Malah dijawab, aku juga.
Malik itu diskusi dengan muridnya Imam Syafi'i. Isi diskusinya apa, Bu? Menurut Imam Malik, kalau sudah rezeki, gak usah dicari, gak usah bekerja pun, pasti akan datang sendiri. Percaya saja dengan keakbaran Allah. Rezeki itu gak usah dikejar, gak usah kita lari ke sana kemari, gak usah kita bekerja sampai tengah laut. Kalau Allah sudah mengendaki, rezeki itu pasti datang sendiri. Ini pendapatnya siapa, Bu? Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya matur dengan bahasa yang sopan dan santun. Tak kandani le yo, etika murid karo guru. Kula matur karo gurumu senajan tau kowe bener, tolong sing sopan. Kadang-kadang kita tuh kalau kuliah, Pak, nanti ada peluang dosen kita bantai. Makanya banyak mahasiswa itu yang ilmunya tidak berkah. Kenapa? Karena enggak hormat sama dosennya. Beda dengan anak di pondok. Anak di pondok itu mohon maaf, kadang-kadang enggak begitu pinter, tapi berkah. Makanya ada dalil yang bunyinya apa? Al ilmu yudroku bita'alum. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Tapi ingat, wal barokatu la yudrikuhu illa bil khidmah. Tetapi barokah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan pengabdian. Anak di pondok itu mohon maaf, walaupun ilmunya biasa-biasa saja, tapi pengabdiannya tinggi. Sementara kadang-kadang anak di kampus ilmunya tinggi, tapi enggak ada pengabdian. Mila kowe karo guru le, maturi sing apik. Jadi lah Mansur ki umpama guruku, wah aku kudu sedeku karo Mansur. Nyuwun sewu guru Mansur. Nah, Imam Syafi'i matur ngeten. Kanca-kanca anak koda tak kandani lho. Imam Syafi'i matur ngeten, "Kiai, miturut kula ngapunten Kiai. Rezeki itu walaupun sudah disediakan oleh Allah, tapi wajib bagi kita untuk berikhtiar." Melalui bekerja, melalui bisnis, melalui berdagang, menjadi pelaut dan lain sebagainya. Dua-duanya saling menghormati. Singkat cerita, Imam Syafi'i pamit. Pak Kiai, saya mau pulang dulu. Di tengah perjalanan melewati kebun anggur, anggurnya sedang panen. Imam Syafi'i yang masih muda dipanggil sama juragan anggur. Imam Syafi'i, hey saudara kesini. Kamu mau enggak bantu saya memanen anggur-anggur ini? Kalau kamu mau, nanti selesai memanen, kamu akan saya kasih hadiah anggur yang paling bagus. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja, membantu memanen buah anggur. Selesai dipanen, Imam Syafi'i mendapatkan hadiah buah anggur yang besar dan paling bagus. Dia langsung mikir, saya akan sowan sama guru saya Imam Malik. Akan saya sampaikan bahwa teori saya benar. Orang itu mendapatkan rezeki melalui bekerja. Sampai rumahnya Imam Malik, Imam Syafi'i matur, guru, saya tadi bekerja. Dan gara-gara saya bekerja, saya dapat rezeki. Berarti teori saya benar. Orang itu mendapatkan rezeki harus bekerja dulu. Buktinya apa? Saya bekerja memanen dan akhirnya saya dapat hadiah dan upah. Imam Malik jawab, oleh kowe bener, tapi teoriku ya ora salah. Buktine apa? Aku mau pas mulang ngaji iki mbayangke mangan anggur. Ndelalah kowe teko nggawa anggur. Teorine Syafi'i bener, teorine Imam Malik juga bener. Yang membedakan apa? Makom masing-masing. Makome Gus Miftah karo makome Mansur ya beda. Makome Mansur mau dapat rezeki dewangi hadroan. Makome Mbah Kiai Mat Aduan enggak perlu hadroan. Ngenteni wong mati. Ya ora ya. Kulo niku tenan, Bu, tak critani nggih. Kulo niku pertama kali disangoni tiyang niku 100 juta. Mbah tahun berapa kulo lali? Kulo niku ora percaya, Pak Camat. Iki tenan po ya gitu. Waktu itu saya diundang oleh seorang pengusaha, "Gus, saya mau berangkat haji. Tolong saya didoakan." Tanpa berpikir macam-macam, Bu, itu tahun 2015 kalau enggak salah atau 2014 setelah pemilu. "Saya mau berangkat haji, Gus. Tolong saya didoakan." Pulang tuh saya dikasih, Pak, bingkisan sama hadiah buah macam-macam. Sampai rumah saya buka,
ada buah, ada makanan, ada sarung, macam-macam, ada amplop coklat. Saya pikir isinya berapa? Ternyata isinya berapa, Pak? $10,000. Itu sama dengan 150 juta. Saya bilang, jangan-jangan panitianya salah. Padahal kan saat itu kalau kita pengajian, Pak, kadang-kadang belum pamit saja, saya sudah masuk kamar mandi, ngecek amplop. Lah tipis temennya. Alam, Mbak Tetvan ya pernah kan? Alam, pernah. Inyong betau. Tipis temen. Sa'i, ngapunten, toiletnya di mana? Padahal gak kebelet. Nginjen amplop. Kadang-kadang Pak Nyuwun Sewu, nyobeknya terlalu bersemangat. Duit 200 katon katon suwek. Pengalaman. Ini kok isinya $10,000. Yang ngundang ngaji saya telepon, Pak. Pak. Loh, kenapa Gus ada yang salah? Jenengan enggak salah ngamplopi. Loh, kenapa Gus kurang? Bukan masalah kurang, Pak, malah ini kelebihan. Emangnya kenapa, Gus? Ini isinya $10,000. Ya itu rezekinya Gus Miftah, memang segitu. Pertama kali, Pak. Kula niku ngundung 5 menit disangoni $10,000, 150 juta. Lak wis rezeki. 5 menit. Lah ning kutawaru. Urung amplopan wis dirampok mangsur. Karo Mbak Aduan. Halal. Halal. Mbak Aduan nanya halal apa ora? Halal, Mbak. Kok geting aku? Ya, makanya aku tuh hormat banget deh demi Allah nih. Mau banter tak sangoni rung, banter mau. Yes, banter. 1 juta, perwakilan sini 1. Sing ngongkon siapa? Oh ya iya sini. Ya, banjernya. 1 juta gitu ku rokok kono. Bareng-bareng sama temennya. Ya. Kemana ada perwakilan banser ambil duit maju ke depan, pulang orangnya setruk. Ora. Ternyata yang setruk malah mangsur. Saya itu hormat banget Pak Camat, Pak Kaposek ya, karo kanca-kanca banser. Saya itu marah. Tamu ternyata anggota polisi sama tentara, kan pengawal saya banyak. Alah babah, kita polisi kecil, tentara kecil. Gajinya enggak seberapa, utangnya banyak, SK-nya di bank macam-macam. Saya bilang, "Mbok, kamu lihat banser lo. Sama-sama punya seragamnya. Sekecil apapun kamu masih punya gaji. Lah banser. Siapa sing gaji? Langka, Pak. Tapi mereka wajahnya ikhlas semua. Duduk tanpa tikar, pulang pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Polisi ini sepatunya anyar. Banser lungsuran. Makanya kalau saya itu pengajian masuk ke panggung atau turun ke panggung, Bu, takutnya bukan dengan jamaah. Sepatunya banser. Kadang-kadang malah minta-minta sikile kiai ini. Mungkin di Jawa Timur, Le. Saking semangatnya orang puluhan ribu di lapangan, masuk lapangan susah. Aman, Gus, saya amankan. Malah saya dipiting, Pak. Ini. Ayo, Gus, ayo. Lah iki bajingan iki aku ngono. Ngaman ke kiai kok ngaman ke tersangka maling pitik ilang. Ayo, Gus, ayo. Lah kita kan panggung iso mati iki aku. Lho, tenan, Le. Jajal di piting kayak Mbah Maduan, iso modar tenan kayak tua. Saya itu hormat betul Pak dengan banserin, tanpa gaji loh Mas Nakoda. Tapi mereka mukhlis, makan pengajian di dewe, mulih kari dewe, salah-salah dikeplak karo komandane, seragam ya tuku dewe. Panitia nih lali rokok. Milo berlah 1 juta langsung guyu kabeh gitu, cangkem gitu.
Maka kalau saya ditanya hebat mana, Bah? Polisi, TNI, Banser. Saya jawab Banser. Buktinya apa? Banser tanpa gaji, polisi, TNI pakai gaji. Polisi, TNI SK-nya banyak masuk bank. Banser enggak ada yang masuk bank. Bukan karena enggak mau utang, mergo SK-mu ora payu. Alah, DPR terpilih yang akan dilantik 2024. Kira-kira SK-ne do masuk bank apa ora? Masuk bank. Nggih mbalekke modal utang. Betul? Makanya dari dulu itu kalau saya minum kopi kok ada gulanya, enggak pernah saya aduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme caleg. Iya. Beda lah bagaimana aduan. Dari awal sampai akhir pahit terus. Yes, niki. Rahasia berkahe mitrun Mbah Maimun. Sepang percaya kalau rezeki masing-masing, termasuk rezeki ini bocah-bocah nakoda di tengah laut. Mila kula mlebu laut le. Salah satu yang perlu kamu fatihai adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Khidir al-Fatihah. Penguasa laut le. Kanca-kancamu ora kok mangkat nang laut nguyuh ora cewek. Iso cokot hiu manukmu. Malah nang tengah laut nguyuh ngene. Ono hiu lep ilang manuk ya. Kalau mati. Bojo-bojone yang ono. Ngati lanangin tengah laut, wadone nang omah ya dijaga. Salat duha di Fatihai bojo-bojone dewek. Bojone minggat tengah laut malah sing wadon buka lawang karo nyanyi-nyanyi. Nggir minggir. Aja nengah-nengah. Mampir mampir bojoku ra ning omah iya. Wonge ya teka. Ya melu guyu. Jilbabe ya ijo. Malah nyanyi nggir minggir aja nang tengah mampir-mampir bojoku ra ning omah. Mangsur lewat. Oke. Oke gas, oke gas. Sur. Yo sing lanang golek nafkah, sing wadon yo jaga kepercayaan nek. Ora malah nyanyi-nyanyi. Sorry ye, ngono. Kudune wong lanang godani yo, sorry ye, saya udah punya suami, malah oke. Taman ke bojomu bro, taman. Oh yang ngono, nguyuh cewek, malah di sangune ilmu tutul, tutul ke jangkar. Ngene ya cangkeme iyu mangap set, ngilang. Solatnya dijaga di tengah laut. Makanya kalau pengen berkah yang pertama kata Mbah Mun, jangan mengakhirkan atau menelantarkan atau mengurangi kewajiban baik sholat, zakat dan lain-lain. Ning tengah laut wancine adzan langsung sholat li. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ku sambut panggilanmu dengan sholat lima waktu. Sholat keren. Ning tengah laut gerung wadan sayup-sayup dari desa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah nakodane bengok. Adzan maning. Pak Camat, Pak Kepala Desa juga begitu. Rapat apapun yang dibahas, adzan berkumandang, berhenti sholat. Keren Pak Lurah. Keren Pak Camat. Lagi membahas BLT. Iki siapa sing iso nerima BLT? Wah, lurahe mumet ndase. Karena jatah BLT-nya 500, ternyata yang menerima orang 1000. Mumet ndase. Ayo sampai gonta-ganti kacamata bola Bali. Ayo. Begitu gerung wadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Lurah bilang, berhenti sholat. Gagah Pak Lurah. Ini bener-bener santri ini mat aduan. Nah.
Lah Pak Lurah ki seneng krungu adzan mung pisan, adzan maghrib bulan puasa. Itu bukan karena salate mergo bukone. Makanya acara nyong ning JTV Jawa Timur Surabaya. Kui kalau kultum maghrib mengalahkan penontonnya TV-TV Jakarta. Saya pikir karena mereka senang dengan ceramah saya. Orang Cilacap ya nonton JTV, orang Banjarnegara JTV, Tegal Brebes JTV. Ternyata bukan karena ceramahnya. Kenapa mereka lebih nonton JTV dibandingkan RCTI? Karena JTV adzan maghribnya lebih dahulu dibandingkan RCTI. Selisih 15 menit. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, imsaknya melu Medan. Suwe temen. Saya itu kemarin pas puasaan Dawud itu Pak. Maghrib, saya subuh sahurnya masih di Jakarta. Maghribnya di Manokwari. Suwene ya Allah. Orang maghrib, maghrib. Jangan mengakhirkan, jangan menelantarkan. Kayak zakat umpama ini. Kamu dari tengah laut, ikan dibawa ke darat, dijual. Langsung potong 2,5%. Gak usah ditunggu-tunggu besok Idul Fitri. Ngenteni zakat malok, ngenteni poso. Kesuwen, langsung potong 2,5%. Tapi apapun itu nahkoda laut hari ini lebih hebat daripada Pak Lurah. Buktinya apa? Nahkoda laut ngundang Gus Miftah, Pak Lurah belum. Masa kelasi Lurah kuatnya ngundang Mansur tok. Pak Lurah ini seneng, sudah disahkan sama DPR, jabatan Lurah 8 tahun 2 periode, berarti Pak Lurah 16 tahun, cair. Nah, 16 tahun rakwat ngundang ngaji, apa? Ya, besok kalau ngundang ngaji Gus Miftah boleh, sama hadrohnya pakai Al-Hidayah, tapi Mansur gak usah diajak. Aku zizi. Karena kalau gini masuk di kamera kan gak asik. Camatnya gandeng, pakai mata Tuhan gandeng, Pak Kaposnya gandeng, Gus Miftah gandeng. Begitu kameranya ngezoom ke Mansur, ya Allah, kok ada tukang las? Kemudian yang kedua, menurut Mbah Maimun, supaya rezeki itu berkah. Apa langkah keduanya Bapak Ibu? Jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan. Makanya coba kemarin Anda lihat, kok debat pilpres justru menjelek-jelekkan orang lain, malah Allah gak kasih. Betul? Sing ngalah malah dikasih. Kamu nilainya berapa? Skornya berapa? 5. Mbah Mata Tuhan 11. Allah gak seneng. Karena dakwatul mazlum mustajabun. Doanya orang dizolimi itu mustajabah. Makanya di Indonesia itu jadi presiden pasti Pak. Kalau dianiaya, kalau dizolimi malah potensi menang. Betul? Dulu Gus Dur dizolimi dasar picek. Gak bisa melihat. Jadi presiden. Pak SBY dizolimi jadi presiden. Pak Jokowi dihina. Presiden plonga-plongo, ingah-ingih. Hujatan manusia justru mendatangkan rahmatnya Allah. Pak Jokowi yang dianggap bukan siapa-siapa, hari ini dinobatkan menjadi salah satu presiden terbaik di dunia. Itulah Bapak Jokowi Dodo. Dulu awal-awal Pak, 2014, presidennya ingah-ingih. Deso. Bener dan ya? Plonga-plongo. Makanya dari tadi saya itu membuli Mansur. Supaya doanya dilangitkan oleh Allah. Maka Mansur kita doakan tinggal. Mudah-mudahan keluarganya sakinah. Mudah-mudahan rezekinya kathah. Nomor telu mudah-mudahan Mansur ganteng kayak Ari Wibowo. Ngimpi! Oh, rumahnya Purbalingga. Semalam saya Purbalingga ya. Banjarnegara ya.
Dua, jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan. Kayak anak-anak kantor, Pak Camat, sudahlah semuanya punya rezeki masing-masing, gak usah sikut-sikutan pengen jadi kepala seksi, pengen jadi kepala dinas. Kalau sudah datang saatnya, pasti dapat. Saya bilang, Pak, kebetulan Pak Kapolri, Pak Panglima TNI kan sahabat saya, apalagi Pak Panglima TNI, itu hari ulang tahunnya bareng sama saya 5 Agustus, Pak Agus Subianto. Beliau itu saya doakan jadi Panglima TNI tahun 2022. Haji bareng saya keplak begini. Dan, siap Gus, besok kamu jadi Panglima TNI. Benar, 2024 jadi Panglima TNI. Jangan minyong mandi ya. Pada gimana aduannya beda. Pak Prabowo itu sowan ke pondok saya bulan Juli. Jadi kalau orang-orang itu mendukung Pak Prabowo baru saat Pak Prabowo mau menang. Kalau saya dari bulan Juli, Pak, di kamar saya, Gus, saya minta maaf karena dulu saya berjanji datang ke pondoknya Gus Miftah tahun 2014. Saya belum bisa datang. Saya sekarang datang minta maaf. Dia enggak minta dukungan sama saya. Cuman saya bilang, Pak, kalau Pak Prabowo mau maju Pilpres tahun ini, Pak Prabowo pasti menang. Pak Prabowo tanya, begitu Gus? Iya Pak. Makanya kalau yang lain tuh baru mendukung ketika Pak Prabowo mau menang. Kalau saya dari bulan Juli, Pak, termasuk yang menjodohkan dengan Mas Gibran. Yang lain belum ngomong Mas Gibran, semuanya ngomong tentang Erick Thohir. Saya sudah ketemu Mas Gibran, kowe dadi wakili Mas Prabowo menang. Cangkem inyong mandi, ya menang. Karena saya sering didolimi, dasar Miftah Gus telek. Ora apa-apa. Telek itu sekti, buktinya apa? Gak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Loh, dulu Gus Nur itu Pak Camat, manggil saya Gus Telek. Tapi saya gak marah, wong telek sakti, gak ada yang berani nginjak-nginjak. Bahkan ada orang berani nginjak telek, pasti pincang. Aduh, telek. Tapi lucunya orang Kota Waru, ngerti telek malah dicium. Telek boyo goblok temen ya. Siapa sih nyium? Ya Mangsur. Yo, ini sebenarnya ada 5, ada 6. Tapi sudah jam 5, satu lagi. Saya yakin banyak yang belum sholat asar. Jangan sampai meninggalkan sholat asar. Kalau saya tidur sudah ada jamak takdim. Yang ketiga, kenapa kamu harus bekerja dan rezeki kamu supaya berkah? Bertujuan menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta. Jangan bertujuan untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta. Laki-laki itu bekerja tujuannya apa? Menjaga kehormatan keluarga supaya tidak minta-minta. Makanya saya itu paling benci orang enggak mau bekerja sukanya ngutang. Saya sudah deklarasi, saya enggak mau memberi orang yang ngutang, mendingan saya nyumbang semampunya. Soalnya apa? Uang utang itu awal dari permusuhan. Betul? Utang piutang itu merusak kekerabatan. Merusak paseduluran. Kenapa? Karena uang utangi raine melas kon bayar, males. Betul? Kalau mau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Begitu ditagih lebih menakutkan daripada Mangsur. Kalau mau utang, ada Mbak Aduan, ganteng temen ya. Ya. Sambil ngelus-ngelus, cetot tanda-tanda mau utang. Coba Bu, teori saya mengatakan begini. Kalau ada orang utang, kamu gak kasih utang, kamu hanya akan kehilangan teman. Tetapi kalau kamu kasih pinjam uang, maka kamu satu kehilangan teman, dua kehilangan uang. Betul? Karena yang tadinya gak punya utang masih ikut pengajian bareng. Begitu punya utang, minggat. Kadang-kadang kita itu minta uangnya sendiri kayak orang ngemis, betul? Sing ditagih luwe galak. Sor, ndang bayar utangmu. Kowe ngerti ra? Nyong bar nyambut gawe isih kesel. Wis ditagih kesuh nyong. Lah bajingan. Ya sori ya, picek matane. Saya paling enggak mau, Pak.
Makanya kalau ada orang datang, Gus utang anak saya begini-begini butuh 1 juta, ya sudah kamu enggak usah utang, nyota kasih 500. Selesai. Daripada justru jadi musuh, Pak. Makanya kita itu niat bekerja, Mas Nahkoda ya. Tujuannya untuk menjaga kehormatan diri, bukan untuk memperkaya diri. Kalau saya itu ngaji kok masih saya punya bisnis, saya punya usaha, tujuannya cuma satu. Semakin saya punya banyak uang, semakin saya banyak memberi, bukan mau saya tumpuk. Kenapa Gus Miftah banyak memberi? Karena Gus Miftah punya prinsip, bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang kamu beri. Mudah-mudahan Nahkoda Kapal semuanya berkah, yang hadir semuanya berkah. Sudah 7:30 pengajian selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah, Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rizukna ziyaratal makkata wal madinah, Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah, Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah, Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai menyimak dan mendengarkan ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang beliau sampaikan dari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Dan semoga kita selalu berada lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberingin rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barokah dan berlimpah. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang tiada batasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.